Selain itu, Wan Junaidi meraikan usaha Kerajaan Sarawak sebagai perintis kepada inisiatif peralihan kepada tenaga boleh baru untuk mengurangkan pelepasan karbon. Beliau yang pernah menerajui Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli di peringkat pusat menyifatkan inisiatif pembangunan tenaga hijau ini tepat pada masanya ketika dunia berdepan kesan perubahan iklim. Ini jelas melalui inisiatif pembangunan tenaga hijau seperti tenaga hidro, solar, biomass, biofuel, hydrogen, dan sustainable aviation fuel ataupun SAF, serta pelaksanaan inisiatif pemerangkapan, penggunaan dan penyimpan karbon ataupun CCUS. Usaha Kerajaan Sarawak dalam peralihan tenaga dan perdagangan karbon telah mendapat respon positif dari pemain industri di peringkat global. Dan seterusnya akan membuka banyak peluang pelaburan, perniagaan dan pekerjaan baru di Sarawak. Ujarnya lagi, langkah Sarawak meluluskan undang-undang berkenaan dengan pelepasan gas rumah hijau pada tahun lalu amat bertepatan dan begitu juga dengan usaha mempelopori pembangunan sistem pengangkutan awam yang bakal dijana oleh tenaga hidrogen hijau yang melepaskan sifar karbon.